Anu kabur kalau buat Indomaret sih kenapa? Modus yang mereka lakukan, modus operandi yang mereka lakukan pada saat korban akan mengambil uangnya di mesin ATM, para pelaku sudah mengantri di belakang korban. Kemudian ketika ada kesulitan yang dialami oleh korban saat menarik uang, mereka pura-pura untuk menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan, kemudian mereka langsung menukar ATM-nya si korban dengan ATM yang mereka sudah siapkan. Dan mereka masukkan dengan mengganjal menggunakan tusuk gigi. Jadi ada ATM yang sudah mereka siapkan yang ukurannya lebih kecil, kemudian dibantu dengan tusuk gigi dan ATM si korban diambil. Nah, ada lagi satu orang di belakangnya, tugasnya mengintip pin ATM yang dipencet oleh korban.